Untuk berita selanjutnya jangan lupa subscribe dulu. Iya. Dari kelas 6 SD sampai 3 SMP, Bapak Bejat ini cabuli anak tiri. Garuda Daily, setelah menjadi DPO, daftar pencarian orang. Polres Sluma selama 1 tahun, aplusan, 46 warga desa Pajar Bulan kecamatan Semidang Alas Maras akhirnya diamankan Satreskrim pada Jumat 27 Juli 2018. Aplusan merupakan DPO kasus pencabulan terhadap anak tirinya sendiri Hi, yang sekarang berusia 17 tahun. Aplusan pertama kali melakukan aksi cabulnya, saat Hi masih duduk di bangku kelas 6 SD. Ini keterangan Kapolres Sluma AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Reskrim AKP Rizka Fadila. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan dari tahun 2017, di mana perbuatan dari tersangka atas nama AP alias LS, umur 47 tahun, pekerjaan tani, alamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Sebidang Alas, telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak tiri dari tersangka. Yang jadi korban ini adalah sebenarnya anak tiri dari tersangka. Ya. Kegiatan pencabulan tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, tetapi baru dilaporkan Juli 2017. Dari hasil pemeriksaan, ternyata tersangka ini melakukan tindak pencabulan itu dari mulai tahun 2014, atau pada saat korban atas nama H itu masih berumur 14 tahun dan masih menjalani pendidikan kelas 6 SD. Dari tahun 2014 kegiatan pencabulan terus berlanjut sampai akhirnya dilaporkan oleh ibu korban atau dari istri dari tersangka ini pada bulan Juli 2017. Setelah dilaporkan ini tersangka ini kabur ke daerah Jambi. Kabupaten Jambi dan mendapatkan pertolongan pihak keluarganya. Akhirnya kemarin kita mendapat informasi bahwa tersangka ini kembali ke kediaman, mencoba kembali untuk rujuk kembali dengan istrinya atau ibu dari korban. Setelah kita cek semalam pada tanggal 27 Juli sekitar jam 11 malam, kita cek keberadaan bersangkutan ada, ya kita langsung lakukan penangkapan di kediaman di Desa Semidang Alas, Kabupaten Sluma. Pajar Bulan. Ya, pencabulan anak ini. Pencabulan terungkapnya pertama memang si anak ini dari tahun 2000 awalnya takut, tetapi pada tahun 2017 usia tersangka, usia korban ini atas nama Hai sudah usia 17 tahun, sehingga dia melaporkan kepada ibunya selama ini perbuatan bejat dari ayah tirinya ini. Akhirnya ibunya tidak terima, melaporkan kepada kepolisian. Setelah mengetahui bahwa perkaranya tindakannya itu dilaporkan kepada kepolisian, yang bersangkutan tersangka ini kabur ke daerah Jambi. Kemudian mungkin selama 1 tahun merasa